Aku tak tahu. Kau sudah punya kekasih. Duh, aku enggak suka diginiin. Aku bisa marah juga orangnya. Kami tetangga sebelah kami main ke rumah. Anggap rumah sendiri, Bu. Ya silakan. Ini rumah dia. Kau bilang ini rumahnya Ari Lasso. Totonya itu si Dipak Divinya. Meanwhile. Aku mau tepuk tangan Pak Ari. Minta ini masakin aja. Mbak. Ya masakin dulu. Maaf aku tadi suruh tepuk tangan. Ini kecap. Minta di ceplok. Di ceplok katanya iya. Goreng ceplok gitu. Iya gitu iya. Makasih. Ya, semua silakan. Ayo, Pak, daripada Bapak sakit, kami temannya aja Bapak. Iya, boleh. Sambil ngobrol ya kita ya. Hai. Halo. Salam kenal. Kami tetangga baru, kami mau main. Kami tetangga sebelah kami. Main ke rumah. Anggap rumah sendiri, Bu. Ya silakan. Ini rumah dia. Oh, rumah dia. Kita ngobrol dulu kita ngobrol. Iya. Ya, maaf kami malam-malam bertamu, Ibu. Kebetulan silakan Ibu. Nanti Ibu di atas, kami di bawah aja ya, Bu. Kami enggak enak kalau mau ke atas. Kita ngobrol sambil makan ya. Enggak apa ya? Terima kasih, Pak. Lah gimana sih makanan? Kau datang tapi tak bisa ditolak karena tamu adalah rezeki. Iya, yang tidak boleh di apa-apakan. Betul. Itu lah ini. Nih. Tuh. Boleh ya, Pak? Silakan Pak Hajar, Pak. Esnya juga mantap punya itu, Pak. Gimana Mama ini? Pak, aku makan ini kok kasih sendok mau diapain? Itu untuk es buah. Oh, makan gini aja kau kayak orang kota. Iya. Aku maaf makan nasi ya. Silakan Pak. Belum makan. Kita itu kalau es buah spesialis kita. Oh, iya. Coba ini pin. Ini Pak Ari yang suruh supaya apanya ini maksudnya supaya sehat. Gula supaya apa? Iyalah. Oh, ya. Enak Bu? Enak. Mukanya kayak ragu-ragu gitu. Iya. Enak. Mana Pak? Enak. Kau makan, kau coba. Iya, aku coba. Aku disuguhkan harus dicoba. Kenapa aku jadi orang Batak gini? Biasanya semuanya yang kemarin kami jadi orang Batak. Kami bingung, Pak. Ya. Padahal kami kan apa adanya. Ya. Ini Pak Ari kira-kira rambut siapa ini? Rambutmu itu barusan lepas. Rambutmu itu tadi nggak ada rambut. Iya. Rambut punya. Oh, Pak Cem, udah dimasakin Pak Cem. Mantap Pak Cem. Tapi ternyata Pak Ari memang gitu ya. Sebenarnya kalau dulu aku lihat kan memang nyanyi aja gitu. Ternyata emang di balik itu dia. Emang ada jail-jailnya dia ya? Loh iya loh, anak kan, band mana yang gak jail, Pak? Si Judika itu tahu, jail. Oh, iya. Belum ngomong pada lagu. Aku belum ngomong pada. Boleh aku makan? Iya silakan. Suka kali sama telur. Dua telurnya? Iya tadi dipecahin dua sama dia. Aku tanya sekarang Pak Cem, lagu yang paling kau suka ada apa dari lagunya Pak Ari Lasso itu? Banyak banget. Itu namanya Aceh Cinta. Hampa, I don't know, yeah. Hah? Ada mana aku tahu? Oh, I don't know, agak keren dikit. Where I know, di mana aku tahu dong? Ya kan? Mana apa bahasa Inggrisnya? Hah? Mana? Where? Aku tahu. Ku? Where I know? Iya, where I know. I don't know itu aku tak tahu. Tapi kan rapnya bukan mana. Aku tak tahu. Memang tapi judulnya memang where I know. Oh, where I know. Iya. Aku ambil I don't know-nya. Gimana? Gimana? Aku tak tahu. Kau sudah punya kekasih. Aku lu mana gitu kan. Gimana? Pak? Mana aku tahu. Ada kau sudah punya kekasih. Nah gitu. Tadi jadi, mau sama ibu-ibu Lasso sebenarnya. Tapi aku mau dia mandi. Dia mandi. Dia pemalu dia orang. Itu yang mau kutanya. Kan kalau ada di kami kan berarti kami tetangga yang baik. Itu. Cuma sebentar. Tapi tadi udah masuk. Udah masuk. Tadi udah ngobrol. Itu paling lama dia tuh. Kalau masuk kamera katanya dia langsung kayak kaku badannya. Kita kan tetangga. Masa ibunya nanti udah. Aku mainnya masa sama Bapak Lasso. Udah dijelasin. Masih aja nuduh-nuduh. Aku enggak suka diginiin. Aku bisa marah juga orangnya. Jadi berarti enggak boleh bicara sama ibu ya. Padahal aku kan ibu-ibu. Kalau aku tetangga aku mau ngobrol sama ibu. Dia tadi gitu katanya, aku mau kutanya dulu kayak mana orang itu pertama.
Nanti Pak Ari langsung marah loh kalau sampai misalkan dia istrinya Pak Ari langsung nonton, nanti Ari langsung marah. Hah? Ini siapa? Ini siapa? Nah, ini saya asistennya. Dari tadi kita ngomong sama siapa dong? Tak panggilin habis ini Pak Rilasonya. Aku makanya tadi yang ngorek-ngorek aja. Yang ditelepon tadi kan mirip suaranya. Iya. Iya. Oh, ini bukan Pak Rilasonya. Bukan. Mirip tadi ya? Ternyata kayak si Judika dong mirip sama aku. Iyalah. Ternyata. Iya. Oh, bukan Pak Rilasonya. Juga. Ini Pak Rilasonya TV. Oh. Kalau Rilasonya menyanyi lagi tidur ya. Oh, tidur? Oh, tidur, iya. Bisa kami ketemu? Oh enggak, ya nanti mungkin ya. Jadi dari tadi kita ngomong ini hari Lazio TV ini. Oh. Dari tadi kita ngomongnya sama krunya. Bukan. Oh, bukan, ini kayak semacam CEO terus kreatif yang mengarahkan dia buat produser ya. Oh yang ngarahin konten-kontennya selama ini. Pak Aris Drat lah tadi. Tapi namanya sama. Ari Lasso, tapi ada TV-nya yang aku ini. Tadi yang aku bicara itu tapi Ari Lasso TV. Iya. Pak terus ngobrol kan sebelahnya kan ada ngomong sama Ari yang suaranya lembut kata. Iya. Itu Pak Ari Lasso. Tapi tadi dia janji mau bertemu, mau. Iya, kan ditemuin aku dulu. Terus dia tadi begitu angkat telepon tuh tiba-tiba dia kan udah agak tua orangnya. Terus ketiduran di situ tadi orangnya. Kasihan orangnya. Jadi kapan lah kita bertahu mau ketemu Ari Lasso ini? Kita ketemu produsernya? Enggak apa-apa, sama aja. Orangnya juga mirip-mirip, mirip enggak? Iya, mirip. Tatonya sampai mirip tuh. Iya. Di TV, aku lihat di suara. Selama coba, jantungku masih berdetak. Sama. Aku enggak bisa beda di TV-nya. Enggak mungkin, TV. Pak Ari ini mungkin sering beri YouTube mulai mengeprank kami. Aku enggak bisa, aku ngefans banget. Papa jangan ini enggak ngeprank. Memang sebenarnya itu dua orang yang berbeda. Orang nggak tahu. Jadi kayak Ari Lasso itu yang nyanyi-nyanyi itu. Oh, itu Ari Lasso. Oh, kalau ada yang TV-nya ini. Tapi bapaknya Ari Lasso TV nih. Jadi kalau sebenarnya mau ketemu Ari Lasso, Ari Lasso TV. Ari Lasso lah. Tapi sama kali. Ini aku beda ya. Lagi tidur. Kalungnya kembar. Iya. Kapan kami bisa ketemu? Jarinya sama-sama lima. Iya. Istrinya juga yang tadi. Sama juga istri. Kembar. Istriku memang kembar, kalau tak istriku itu kembar. Pita Pika. Iya, aku tahu. Oh iya. Memang kembar. Oh iya betul. Game, ambil handphoneku game. Istrinya Ari Lasso TV sama Ari Lasso itu kembar. Kembar. Okay. Ini kakak ade ya? Kembar. Enggak kembar. Pak Ari Lasso TV sama Pak Ari Lasso. Uh-huh. Ada lebih tua yang siapa? Aku juga bingung. Aku minum lah dulu ya. Iya, bingung sendiri kan. Aku juga bingung. Nah, inilah Pak. Ini istri aku dan kembarannya. Oh, berarti itu kembaran Mbak Vita tadi. Iya. Berarti itu kembaran Mbak Vita yang kita lihat. Mbak Vitanya tadi gak ada. Tadi itu Vita. Vita. Itu istrinya Pak Ari, makanya naik ke atas. Iya, itu Pak Ari lagi tidur. Vika sama Pak Rasa TV nggak tidur di sini, rumahnya beda. Lagi main di sini. Loh, aku harus di sini tiap hari. Jam tidur juga sama Pak dengan Ari Lasso, Pak. Cuma itu ya memang beda. Dua, pokoknya berbeda aja. Berbeda, Pak. Aku minum dulu, aku masih bingung. Aku minum dulu. Kayak aku kan banyak orang bingung juga. Gitu. Ya, oke lah. Ya, aku mulai agak-agak ya, aku pulang lagi. Aku coba bangunkan ya sebentar ya. Iya. Sebentar. Kayak mana itu, Pak? Kau bilang kau kenal Ari Lasso, kau ngefans. Itu kan Pak Ari Lasso TV. Kau lihat sendiri tadi telepon. Ari. Tidur. Dengar suara. Oh iya, tadi dengar itu. Ari. Udah apa lah, kalau lagi udah pulang aja lah. Gak apa-apa, Pak. Maaf loh. Gak apa-apa. Besok kami bisa datang, kami banyak waktu. Ya. Sampai ketemu Pak Ari nanti. Iya. Terima kasih banyak Pak Ari ya. Makasih ya. Pak TV aja. Iya, ya, Pak TV. Makasih ya Pak TV. Kami sudah main kesini, Pak TV. Ya kan, udah dikasih apa, makan es buah, ya kan? Maaf, kami mohon maaf ya. Umur. Iya. Enggak marah ya? Enggak. Coba senyum. Cuma agak bingung masih. Tapi enggak apa-apa, nanti kasih. Kami selesaikan di mobil. Kebingungan kami ya. Nanti, makanya semuanya itu harus dijanjiin dulu. Oh, tadi udah telepon. Ini udah jam
Tapi tadi sudah telepon aku, Pak. Ya, dia orang tua tiduran. Oh, iya, iya, iya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya, maaf. Iya, Pak Tipi. Arlaso Rofi mewakili Pak Arlaso, minta maaf. Ya. Pamit, Pak. Terima kasih, Pak Tipi. Hati-hati ya. Oh, iya, 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 Pak. Kenapa marah ya? Enggak, Pak. Itu tadi kenapa kok ngerem-ngerem? Enggak. Enggak terima. Enggak marah, Pak. Ayo, ayo. Sorry, Pak. Ayo, ayo. Sudah, ayo. Tumpah kainnya kau bilang. Tuh, kok aku yang kau salahin? Kau tadi kan dengar sendiri dia telepon. Kau bilang ini rumahnya Arlaso, Arlaso. Totonya itu si Pak Divinya. Ya ini rumahnya, betul dia udah tidur. Apa berarti kau bilang meves, meves? Kau bilang kau tahu mana ada. Ternyata dia Pak Divinya. Lagian juga S2-nya pun tahu kok enggak enak. Enggak ada makanan di rumahnya. Enggak enak S2-nya. Telurnya tadi enggak enak? Kalau itu enggak usah kau bilang enggak enak. Memang kau suka telur. Iya. Makanya udah kau bilang kalau kau kenalin dulu, udah capek aku udah disuruh-suruh makan es buahnya. Cemana? Keluarga Cemana?